latihan untuk melancarkan bagaimana kita mencari turunan. Ini dapat dikerjakan untuk memahami bagaimana turunan itu kita peroleh. Nah, sekarang saya akan terangkan turunan dx itu dapat diartikan sebagai gradien garis singgung kurva fx yang kontinu. Turunan yaitu dx tadi dapat ditafsirkan sebagai kemiringan atau gradien dari garis singgung kurva y sama dengan fx. Ini kurvanya. Nah, di kurva ini banyak titik, tak hingga. Misalnya di titik x sama dengan a di sini, di titik x sama dengan b, c, d, e, dan seterusnya. Nah, di titik a, kalau kita tarik garis, sedikit saja garisnya, maka garis lurus ini katakanlah menyentuh kurva di titik a. Dan ini garis lurus ini menyatakan garis ini menyentuh namanya garis singgung. Nah, garis yang namanya garis lurus itu punya kemiringan. Kalau garisnya begini, ini kemiringannya gradien itu simbolnya M ya. M-nya positif. Kalau garisnya rata begini, nggak punya kemiringan kan? Gradiennya itu 0. Kalau garisnya turun, ini turun. Dari kiri ke kanan dia turun, maka gradiennya negatif. Kemiringannya negatif. Lihat kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, ini garisnya naik. Ini kurvanya naik, lalu di sini puncak, lalu dia turun. Ini paling rendah, dia naik lagi. Nah, di sini kurvanya ini seperti kita berjalan menanjak. Ya, maka kemiringan di sini agak curam. Lalu di sini gara kemiringan karena dia berada di titik puncak. Lalu ini turun, kemiringannya negatif dan seterusnya. Nah, kemiringan garis singgung ini karena biasanya kalau mau mencari kemiringan kita minimum tahu dua titik, kan? X1 Y1, X2 Y2. Karena rumus turunan kan gini kan, rumus gradien kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, ini karena hanya satu titik yang kita ketahui, dan secara sederhana, tanpa saya menjelaskan lebih detail dengan menggunakan konsep limit, anggap saja ini singkatnya, bahwa kemiringan garis ini dapat diketahui atau didekati, jadi M-nya di sini itu adalah dy/dx. Nah, turunkan kurva ini, ya kita akan dapat masukkan titik X pada A. Jadi ini adalah M-nya itu dy/dx juga. Jadi di mana-mana kemiringan ini adalah dy dx. Jadi gradien itu dy dx itu diartikan sebagai gradien garis singgung. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Sekarang saya beri contoh. Kalau kita punya kurva y sama dengan x kuadrat. Y sama dengan x kuadrat itu kurvanya seperti ini. Ya, pulau parabola yang melewati titik asal 0,0 terbuka ke atas. Kita akan mencari kecuraman kurva di sini, yaitu diperoleh dengan pendekatan kemiringan garis singgungnya. Kita tahu kalau mencari gradiennya di seberang titik, turunkan. Ini kan gradien ini. Jadi turunannya berapa? 2x. 2x. Nah, kan x pangkat 2 turun ya. Turunannya 2x. Jadi ini adalah gradien. Gradien kurva di sembarang tempat ya. Jadi gradien kurva di sembarang tempat, di sembarang titik pada kurva ini adalah 2x di mana-mana saja. Sekarang kita mau tahu bagaimana kalau di x-nya 4, berapa kemiringannya? Kemiringannya yaitu m-nya, ya di dx tadi m-nya kan 2x ya. Di titik x sama dengan 4, nih 4, masukin 2 kali 4. Jadi kemiringannya 8, positif 8. Di titik 1, maka kemiringan di sini adalah m-nya 2 kali x1. Karena 2x ya, itu 2. Nah, lihat ini semakin kecil angkanya, semakin landai dia. Semakin besar angka gradien itu, positif, makin menanjak, semakin curam dia. Ya. Lalu di titik X sama dengan 0, di titik X sama dengan 0, garis kita rata seperti ini, mendatar, maka M-nya adalah 2 kali 0, yaitu 0. 0 itu garis horizontal, yang M-nya gradiennya 0, seperti lantai. Ya. Lantai yang datar, tidak punya kemiringan, atau kemiringannya 0. Di sini, gradiennya berapa di titik X sama dengan 1? M-nya adalah 2 kali min 1, yaitu minus 2 kali minus 1, sorry ini tak nampak. Ya, ini gradiennya adalah negatif 2. Dan di titik X sama dengan negatif 3, gradiennya adalah 2 kali min 3 atau negatif 6. Di sini kemiringannya min 6, ini kemiringan min 2, 0, 2, 8, dan seterusnya. Kalau dia kurvanya turun, maka kemiringannya itu negatif. Artinya kemiringannya, gradiennya itu dx-nya negatif. Kalau kurvanya naik, maka gradiennya positif. Kalau kurvanya di titik belok itu kalau ada kurva kayak begini, ini,
di titik-titik sini, titik belok, turning point namanya. Ini gradien garis singgungnya selalu rata begini, mendatar, horizontal. Maka di titik-titik dia turning point, maka semua dy dx atau gradiennya itu adalah nol. Ini nanti akan kita kembangkan ide ini untuk mencari nilai maksimum dan minimum kurva. Jadi tidak sulit bagi kita untuk mencari gradien garis singgung dari kurva yang kontinu. Sekarang saya akan berikan dua contoh lagi, ya. Cari gradien garis singgung dari kurva berikut ini pada titik yang diberikan. Kurva 1 ini di titik ini. Nah, kenapa kalau x-nya 2, y-nya 12? Sederhana. Masukkan saja ini x-nya 2, 2, maka pasangannya aja ya, pasangan y-nya wajib 12. 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3. 4 tambah 8 adalah 12. Ya. Jadi, berapa m-nya? Dy dx-nya berapa? Dy dx itu kan gradien ya. Dy dx itu turunkan. Pangkat 2 turun ke sini, kurang 1 jadi 1. 3 turun ke bawah, pangkat dikurang 1. Nah, ini gradiennya. Ini, lalu masukkan. M-nya, gradiennya adalah masukkan titik 2. Jadi 2 kali 2 tambah 3 kali 2 kuadrat. Maka kalian akan peroleh 4 tambah, ini 4 ya. Jangan 3 kali 2 dulu, salah. 3 kali 2, 6 kuadrat jadi 36. Aturan prioritasnya 2 dipangkat 10 baru dikali. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Jadi gradiennya adalah 16. Sepertinya ke sana. Positif ya, garis singgungnya. Nomor 2, berapa turunannya? Turunannya 2 kali setengah, 2 kali setengah X. Kurang 1 ya. Ditambah turunan X 1, yang tertinggal 3 per 2. Iya, berarti ini coret, coret. Maka gradiennya adalah X tambah 3 per 2. Masukkan titiknya untuk mendapat gradien, titiknya 1. Jadi titik Y-nya abaikan saja. Cukup X-nya saja, jadi 1 tambah 3 per 2 atau 1 tambah 1, 1 setengah berarti 2,5. Jadi gradiennya juga positif 2,5. Kalau ini 16, maka 2,5 itu juga positif naik, tapi naiknya lebih landai. Ya, semakin besar, maka dia semakin curam. Seperti itu. Jadi di titik ini kurvanya lebih curam. Di titik 1,2 kurvanya lebih landai. Ya, demikian. Ya, sekarang ada latihan 4 buah soal. Cari gradien garis singgung dari masing-masing kurva di titik A yang diberikan. Ya, di titik A 0,0, di titik A ini berapa gradien garis singgungnya?